Anda sekalian, pada kali ini Umi akan membuat pembahasan tentang latihan operasi himpunan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Umi inginkan kalian lebih paham dan lebih mengerti dengan tugas yang Umi kasihkan. Karena ini memang dasar-dasar daripada soal-soal pada operasi himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda sekalian, pada kali ini Umi akan membuat pembahasan tentang latihan operasi himpunan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Umi inginkan kalian lebih paham dan lebih mengerti dengan tugas yang Umi kasihkan. Karena ini memang dasar-dasar daripada soal-soal pada operasi himpunan. Nah, pada kali ini perlu kalian perhatikan kembali ya, Umi tegaskan kembali bagaimana kita bisa melihat, bisa mengambil kesimpulan daripada gambar atau diagram Venn yang dikasihkan oleh soal. Nah, soal perhatikan sekarang. Pada gambar nomor soal nomor 1, S merupakan adalah himpunan semesta, Nanda. Himpunan semesta pembicaraan kita. Dalam himpunan semesta inilah kita berbicara sekarang. Dan inilah yang akan kita perbincangkan. Ya, gambar inilah yang akan kita perbincangkan, di mana semestanya itu adalah anggota himpunan semesta itu adalah apa-apa bilangan yang ada pada persegi ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Ya. Nah, inilah anggota daripada semesta. Nah, tetapi untuk anggota A saja adalah angka-angka yang ada, ya, anggota himpunan A adalah apa? Angka-angka yang ada pada kurva A. Kurva A di dalamnya berisikan 1, 3, 5, 6, 7, dan 9. Nah, berarti himpunan A isinya adalah 1, 3, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian untuk kurva B. Kita lihat di sini kurva B menyatakan adanya himpunan B. Ya. Anggota daripada himpunan B itu adalah semua daripada angka atau bilangan yang ada pada kurva B. Berarti ada 2, 3, 5, dan 7. Sementara untuk angka-angka yang di luar daripada kurva A atau B, berarti dia adalah anggota semesta tetapi bukan anggota dari A dan B. 4, 8, dan 10. Mereka ini ada pada himpunan semesta. Oke, nah kita akan masuk pada soalan yang nomor 1. Ya. Kita masuk pada jawabannya. Untuk nomor 1, ya, nomor 1 ini maaf ya, ada penulisan angka nomor yang salah ya. Tidak apa-apa. Berarti ada 1 di sini atau A. Oke. Oke. Nah, di sini sebetulnya kita buatlah kurung kerawal. Maaf. Kurung kerawal untuk kita hendak membuat anggota daripada suatu himpunan. Apa dia? Kita akan menggabung, katanya dia minta A gabung B. Nah, sebelum kita akan mencarinya, kita tahu dulu apa pengertian daripada A gabung B. A gabung B pengertiannya adalah semua anggota A atau, ada kata atau di sana, atau anggota B. Nah, di mana? Di sini ada anggota A atau anggota B. Nah, di mana apakah itu dia? Di sini kita lihat 1, 2. Nah, dia anggota A atau anggota B. 3, 5, 6, 7, dan 9. Ya. Nih, bilangan-bilangan ini ada pada A. Ya, ada pada A atau kita temukan dia ada pada B, ya. Jadi pengertian gabungan itu adalah atau, ya. 1 2 3 5 6 7 9. Ya, Nanda. Nah, jadi nanti akan berbeda pengertian gabungan dengan irisan. Nah, kami harap ini bisa dipahami. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yang dipertanyakan adalah A iris B.
Apa pengertiannya kemarin? Semua anggota himpunan A dan. Nah, di sini ada kata dan. Artinya apa? Mereka itu adalah anggota daripada si A dan juga anggota daripada himpunan B. Anggota daripada himpunan A dan juga himpunan B di sini adalah, nah ini dia yang ada pada irisan ini, daerah yang di tengah. Berarti anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Oke, bisa dipahami Nanda? Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada di sini dipertanyakan yaitu A yang di atasnya ada C di atasnya Nanda. Nah, kalau dia ada C di atasnya itu berarti itu adalah artinya A komplement. Artinya A komplement. A komplement kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah dia bukan anggota A ya, tetapi dia adalah anggota semesta. Nah, semesta kita adalah semua yang ada dalam kotak persegi. Nah, yang bukan anggota A itu berarti dia adalah A komplement. Apa-apa saja dia. Sementara ini dia yang merupakan anggota himpunan A yang ini, yang ada pada kurva A. Sehingga yang bukan anggota himpunan A yaitu ada 2, ada 4, ada 8, dan 10. Nah, itu saja anggotanya. Ya, ada 2, ya, 4, 8, dan 10. Ya, kalau yang di dalamnya ini adalah anggota A. Tetapi yang bukan anggota A atau komplement dari A itu adalah semua yang ada pada himpunan semesta. Tetapi dia bukan anggota himpunan A. Nah, sekarang bagaimana pula kalau dia itu adalah B komplement. B komplement artinya apa? Dia adalah bukan anggota daripada himpunan B. Ya. Dia bukan anggota himpunan B. Tetapi dia ada di dalam himpunan semesta. Nah, apa dia itu yang ada dalam himpunan semesta? Nah, ini si B. Semua yang ada dalam kurva B itu anggota B. Tetapi yang bukan anggota B berarti ada 1. Ya kan? Ada 1. Apa lagi? Ada 4 ya, setelah ada 6, ada 8 dan ada 9. Oh ya, ada juga 10 ya. Oke. Okay. Nah, itu dia anggotanya. 1, 4, 6, 8, 9, 10. Oke. Okay. Itu dia cukup. Bisa dipahami mana yang dikatakan komplement? Nah, sekarang kita masuk lagi kepada yang dikatakan adalah dia adalah A gabung B, tetapi di luarnya ada komplement. Tadi kita sudah dapatkan bahwasanya A gabung B itu ini dia. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9. Nah, sekarang yang bukan anggota gabungan daripada A dan B, tetapi dia ada di dalam semesta. Nah, berarti siapa-siapa dia? 1 ada, 2 ada, berarti yang tidak ada 4. 4 tidak ada di dalam gabungan A dan B. Apalagi 8, iya, dan 10. Oke, bisa dipahami Ananda? 4, 8, dan 10 adalah bukan anggota gabungan A dan B. Atau A gabung B komplement. Oke, kita lanjut untuk soal F. Katanya, apa-apa saja anggota daripada A iris B komplement. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwasanya A iris B itu ada 3, 5, 7. Nah, berarti yang bukan irisannya berarti yang selain daripada angka itu yang ada di dalam semesta. Nah, ada 1, ada 2, ada 4, ya, ada 6, ada berapa lagi? 7 di dalam semesta, berarti ada 8,
9 dan 10. Oke. Kita tutup kurung. Ingat Ananda, jangan sampai kalian lupa membuat kurung kerawal ya. Umi melihat di pada PR-PR itu banyak yang tidak membuat kurung kerawal. Nah, Umi harapkan jangan dilupakan karena itu ada tata tertibnya ya. Ada cara penulisannya dalam matematika. Bagaimana kita menulis himpunan dalam tata caranya. Nah, oke, kita lanjut pada soal berikut. A dikurang B. Oke, masih ingat Anda apa itu pengertian A dikurang B? A dikurang B artinya adalah anggota A, ya, ingat, dia anggota yang di depan. Anggota A, tetapi dia bukan anggota B. Anggota A, tetapi dia bukan anggota B. Nah, anggota A di sini adalah 1, 3, 6, 5, 9, dan 7. Tetapi di sini ada yang anggota B. Siapa dia? 3, 5, 7. Berarti yang anggota A yang bukan anggota B siapa? Nah, ini dia anggotanya, yaitu 1, 6, dan 9. Ya. Oke, ya. 1, 6 dan 9. Nah, begitu juga kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya si B yang dikurang dengan si A. Kalau si B yang kurang dia dengan A berarti dia itu adalah anggota B, tetapi bukan anggota A. Ya. Bukan anggota A. Anggota B yang diambil oleh punya si A diambilnya. Nah, berarti siapa lagi anggota B yang tertinggal, yang tersisa? Hanya dua. Ya, hanya dua saja lagi yang tersisa. Anggota B yang lain, dia adalah anggota daripada si A. Oke, nah untuk soal nomor satu kita sudah selesaikan. Nah, Umi harapkan ini bisa kalian pahami. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, nah ini mungkin perlu ada pembahasan yang agak mendetail. Ya. Kita dalam membuktikan, kita harus buat mana yang sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan. Ya. Mana dia? Kita bahas dulu yang sebelah kiri. A irisan. Ya, kita bahas dulu yang sebelah kiri, kita ambil yang sebelah kiri saja. Oke, kita ambil yang sebelah kiri saja. Bentar ya, kita ambil yang sebelah kiri saja dulu, kita bahas. Apa dia hasilnya? Apa dia, apa namanya tuh, apa dia ke... Nah, ini dia. Anda sebentar. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Lanjut saja. Berarti di sini A diiris dengan B gabung C. Nah, kita lihat dari diagram. Kita buat saja si A ini dulu. Si A anggotanya adalah siapa anggota si A, nak? Anggota si A ada 1, ada 2, ada 4, ada si 6. Ada si 7 dan 9. Oke. Nah. 1, 2, 4, 6, 7, 9. Nah, diiris dengan, kita ambil irisan. Kita iris dengan. Oke, kita iris dengan. Siapa dia? A, B digabung dengan C. Ya. Mana gabungan B dengan C? B dengan C ini dia. Ya. Berarti ada di sini 1. Siapa lagi? Ada 3. Ada 4. Ada 5. Ada 6. Ada siapa lagi ya? 1, 3, 4, 5, 6. 8, oke, okay, dan 11.
Ya gitu nanda 1 M3 M4 N6 8 dan 11. Oke. Kita lanjut. Nah, berarti di sini akan nampak nanti bentuk berikutnya yaitu irisan. Nah, kalau irisan ya berarti di sini akan kita lihat mana anggota yang dimiliki bersama. Nah, apa yang dimiliki antara B dengan A diiris B dengan gabung C tadi? Oh ya, maaf ada yang salah. Oh, ada yang tertinggal nih. Kalau B gabung C, berarti ada B, ada C ya. Oh ya, satu ya. 7 sudah masuk? Belum ya. Dan 7 yang kurang satu lagi nih. 4, 8, 6, 7 ya. Tinggal ya. Tertinggal satu. Oke. Kita perbaiki 7. Oh iya. Berarti dia 1, 4, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 8, 11. Oke. Nah, sekarang mana anggota yang sama daripada, nah ini dia, himpunan A dengan himpunan B gabung C tadi. Apa yang sama? Di sini ada 1. Oke, berarti dia itu milik bersama. Ya. Kan kemarin dikatakan kalau irisan itu milik bersama. Nah, berarti apa lagi? 2 nggak ada. 4 ada sama-sama 4 ya. 4 juga milik bersama. Apalagi? 6. Apalagi nak? 7. Oke, itu saja ternyata. Oke. Nah, kita tutup. Nah, kita bahas lagi untuk yang sebelah kanan lagi. Yang sebelah kanan, nah ini yang sebelah kanan. Kita ambil yang sebelah kanan ini. Kita copy. Oke. Nah, di sini akan kita bahas pula dia sendiri. Nah, betul nggak yang kiri itu sama dengan yang kanan? Ini akan bawa dia ke kiri sedikit. Mau dia nggak ya? Tapi nggak mau, udah malu-malu dia tadi. Kalau malu-malu dia, ups. Kalau malu-malu dia, kita isi aja di sini dulu. Oke, kita lanjut. Berarti kita ambil dulu A iris B dulu. A iris B. Berapa dia A iris B, nah? A iris B. Berarti yang dia anggota A dan anggota B. Dia ada di A dan juga ada di B. Berarti ada 4. Ya. Apa lagi? Ada 6. Oke. Okay. Ada tuh 7. Oke. Okay. Kita gabung. Oke okay, kan? Nah, sekarang digabungkan ya, digabungkan dengan A iris B lagi. Oke, okay, lanjut. Nah, tuh gabung A iris C. Mana A iris C? Nah, ini dia anggota A iris C. Ada apa itu nah di sana? Ada 1. Ada 4. Dan ada 6. Oke. Kita boleh lanjut lagi. Nah, berarti di sini. Ya, berarti di sini. Boleh kita enter. Sama, biar dia sama dengan ya. Ini menyedia di atasnya enggak. Ke sini. Mau deh. Oke, kita lanjut aja. Berarti sama dengan apa yang sama dengan di sini? Berarti anggotanya yang gabungan. Berarti kalau kita gabungkan siapa dia? Ada 1 di sini, ada 4, ada 6, ada tuh 7. Nah, berarti apa? Ternyata ya, yang kiri sama dengan yang kanan. Hasilnya kalau A digabung, nah yang ini, ya, semuanya hasilnya adalah sama. Ya, nah, kalau letakkan di sini lagi, berarti dia ternyata hasilnya adalah sama. Apa dia hasilnya, nak? Hasilnya?
Mau di back test dia. Oke. Berarti di sini akan nampak bahwasanya hasilnya adalah ada di sebelah kiri kita dapatkan tadi ini ya. Oke. Kita copy, kita letak sini. Nah, yang sebelah kanan gimana? Yang sebelah kanan ternyata kita dapatkan, ternyata dia sama. Oke. Nah, ini dia yang sebelah kanan. Nah, ternyata sama. Nah, kita masukkan ke sini. Betul, ternyata dia adalah sama. Nah, terbuktilah bahwasannya ini adalah suatu sifat. Sebetulnya ini adalah suatu sifat. Namun, Bumi inginkan kalian yang membuktikan sifat ini. Ini yang dikatakan dengan sifat sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif. Bukan, distributif, maaf. Sifat distributif, distributif pada operasi himpunan. Inanda, inilah dia terbukti. Apa nama? Terakhirnya berarti terbukti. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, seperti tadi kita akan bahas dulu yang bahagian kanan atau sebelah kiri boleh kita ambil. Kita ambil dulu yang untuk di sini ada yang diralat. Soalnya seharusnya di sini adalah irisan bukan gabungan. Makanya banyak yang ngomong Umi enggak dapat. Ya, di sini ada kesalahan soal dan Umi sudah katakan ini ada bonusnya. Oke. Nah, baru dikatakan soalnya sempurna ya. Nah, kita ambil dulu yang sebelah kiri, kita bahas, tetap kita bahas supaya kita paham. Karena ini adalah salah satu sifat asosiatif pada operasi himpunan. Ya. Sifat asosiatif. Ya, kami buatlah di sini langsung. Sifat asosiatif pada operasi himpunan. Ini kita bahas dulu yang paling kanan, yang paling kiri. Nah, berarti kita akan lihat mana dia anggota daripada si A. Anggota daripada si A itu ada 1, 2, 4, 6, 7, dan 9. 1, 2, 4, 6, 7 dan 9. Nah, sekarang kita akan iris dengan iris dulu ya. Kita iris dengan maaf, ini ada penuliskannya. Iris dengan anggota AB di iris C. Mana dia B di iris C? Nah, ini dia. B irisan C. Ada di sana 4,5, 6, 11. 4, 5, 6, 11. Nah, berarti di sini siapa irisannya? Irisan dari mereka berdua berarti ada si 4 dan 6. Ya, 4, 6. Itulah dia milik berdua ya. Irisan ini dikatakan juga adalah milik berdua. Milik antara A dan juga milik B irisan C. Oke, ini baru yang sebelah kanan. Kita lanjut untuk yang sebelah kiri lagi. Kita cari yang kirinya, apa jawabannya. Kita ambil di sini dia. Ini pasti. Nah, ada di geser ke samping. Di
Udah. Oke, kita ambil irisan dari A dengan B siapa? Ada 4. Ya, ini dia anggotanya nih. Irisan A dan B. A dan B. Irisannya 4, 6, dan 7. 6, 7. Oke. Diiris dengan irisan. Irisan C, si C itu anggotanya ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 11. Oke, nah, berarti di sini akan kita temukan nanti bahwasanya irisan. Irisan itu milik berdua. Apa saja angka yang milik berdua di sini? Milik antara himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Apa milik berdua mereka? Milik berdua mereka adalah ada si 4 ada di sebelah kiri dan juga di himpunan A, A iris B. Si 4 juga ada di himpunan C. Berarti 4. Apa lagi nak? Oh iya, 6 ya. Dan 6. 6 ada pada A iris B dan iris C. Dan juga pada iris pada C. Maka, Pak dibuktikan bahwasanya sifat asosiatif ini berlaku ya, karena dia menghasilkan sifat asosiatif berlaku untuk himpunan di atas. Ini berlaku. Ya, berlaku nanda. Hasilnya adalah sama, yaitu 4 dan 6. Nah, berarti sifat ini terbukti kebenarannya berlaku untuk sifat asosiatif ini berlaku untuk operasi himpunan. Ini nanda. Nah, saya rasa itu kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan pada kita akan bahas pula latihan-latihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan Ananda bisa lebih paham.